wilayahnya luas, tapi daya jelajahnya terbatas kaku. 12 tahun usia DPD kini, tapi kewenangannya tetap saja basa-basi. Mereka punya legitimasi kuat, karena dipilih langsung rakyat, tapi daya dan kinerja jauh dari memikat. Kini mereka ricu soal jatah kekuasaan, sementara aspirasi daerah belum jadi prioritas kegaduhan. Sebagai senator 132 anggota DPD sungguh tak ideal, konsekuensi setengah hatinya sistem bikameral. Setiap tahun DPD habiskan 1 triliun dana. Tanpa fungsi nyata artinya uang rakyat terbuang sia-sia. Percuma mengeluh jadi anak tiri Senayan jika diam-diam sebenarnya menikmati kemapanan. Publik pun akan semakin banyak bertanya. DPD mengurus apa dan untuk apa sebenarnya?